tentang saat ini sebagaimana pertanyaan yang di menit-menit akhir, tinggal 2 menit kalau tidak salah, kita bisa kebobolan, maka hasil akhir menjadi 1-1. Saya juga sebagai pelatih mengapresiasi kerja keras anak-anak, ya. Mereka sudah berusaha untuk memenangkan pertandingan, ya, namun di menit-menit akhir kita kecolongan. Ya, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini bukan hasil yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kemenangan. Tapi di menit akhir kita kecolongan. Pemain di lapangan sudah berusaha dan mungkin kita akan menatap ke laga selanjutnya. Baik, terima kasih. Tadi kebobolan di menit akhir, apa yang menurut kau, apa yang membuat bisa kebobolan, apa kurang fokus atau bagaimana? Lalu pas sudah tertinggal, sudah unggul, mereka memutuskan untuk bermain lebih cenderung bermain tidak terlupa gitu, lebih bertahan gitu. Mengapa tidak memutuskan untuk memburu permainan dengan satu bola lagi? Menurut pengamatan kami sebagai pelatih adalah memang setelah di kartu merahkan si Krislan itu sangat berpengaruh terhadap defense kami, karena mereka, kita kekurangan pemain, mereka unggul satu pemain, ya, pasti mereka akan mengejar ketertinggalan. Itu normal. Ya, normal kejadiannya kalau lawan sudah berlebih orang itu pasti mereka akan menekan, apalagi mereka ketinggalan. Ya, di menit-menit rawan itu mereka memanfaatkan, ya, tetapi usaha pemain kita sudah maksimal, ya, itulah hasil akhir, ya, harus kita syukuri, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya kembali lagi. Nanti untuk putaran kedua nanti evaluasinya seperti apa, agar bagaimana dia segera mengenai menangani untuk akhir seberapa optimis para pemain buat menata putaran kedua agar bisa segera naik lagi di klasemen kemarin. Ya, tentunya kami menyiapkan tim ini dengan sebaik mungkin berdasarkan analisis. Ya, kami tidak bisa harus seperti apa, belum bisa. Kami akan diskusi dulu, ya, di mana kekurangan-kekurangan yang terdapat atau yang terjadi pada pertandingan ini. Kemudian kami akan melihat keunggulan-keunggulan lawan, ya, pada pertandingan-pertandingan yang terakhir. Itu dasar kami membuat game plan. Menjawab pertanyaan tadi, tentu saya sangat optimis di putaran kedua kami mampu bangkit, dan kami percaya kepada tim pelatih, hasil evaluasi tim pelatih dan hasil penguatan tim pelatih pasti bakal membantu, dan kita bakal ada waktu untuk memperbaiki dan berkembang secara tim, individu maupun tim. Terima kasih. Coach, satu pertanyaan lagi. Kalau masih solo nanti, apa kesan sudah pasti dalam pertandingan Mas? Mungkin apa Mas kesan pengaruhnya yang penting? Semua pemain siap untuk diturunkan. Ya. Makanya jumlah pemain itu kan harus lebih sekitar 28-30. Ya, semua pemain sudah siap untuk menjadi pengganti. Kita sudah berapa kali dapat pengalaman Krislan tidak main. Kita juga dapat hasil baik, ya, jadi saya yakin dan percaya dengan beberapa pemain yang tidak main hari ini akan bisa menggantikan posisi Krislan, terutama si Ragil. Walaupun si Ragil ini anak muda, tetapi cukup berbakat dan cukup punya kemampuan baik untuk pengganti, ya, dan ada lagi pemain yang lain akan bisa dirotasi, ya. Terima kasih. Terima kasih, Coach Central, terima kasih, Bila Akil, dan sama-sama.